Gimana? Gimana? Ada yang bisa bilang gak gimana ini bisa dibikin? Gue pengen jadi serius nih video ini, tapi gue gak bisa. Lo lihat aja gamenya, siapa yang mikirin ini coba? Gak pernah seumur hidup gue kepikiran soal game yang dimana para superstar WWE saling tabrak-tabrakan satu sama lain pakai mobil kayak di Twisted Metal. Ide ini benar-benar absurd, tapi lo bisa dengan jelas lihat kalau ini macam ide yang cuma bakal muncul di tahun 2000-an. Dan gue suka banget ini. Rasanya kayak semua jenis kebodohan dan kreativitas muncul. Tapi cukup soal masa lalu, gue pengen ngebahas soal game WWE yang sama sekali gak ada yang minta, tapi kita malah dikasih. Ayo kita ngebahas WWE Crush Hour. Jadi di dalam dunia Crush Hour, WWE berhasil mendominasi dunia pertelevisian. Dan sekarang semua siaran WWE itu isinya bintang WWE semua. Ore. Lu coba bayangin dunia kayak gini. Jangan salah tangkap gue. Gue suka nonton WWE. Tapi gue gak mau lihat WWE setiap kali gue nyalain TV gue. Tapi ceritanya gak penting. Yang penting itu gimana gamenya. Kayak yang udah lu duga, inti dari game ini itu coba ngancurin mobil dari kontestan lain dengan cara tembakin atau tabrakin mereka sampai hancur. Ya mirip-mirip kayak di Twisted Metal lah. Lu bisa bunuh mereka pakai tembakan yang dicolong dari Star Wars atau ambil senjata berat yang ada di sekitar map. Itu aja. Gak ada lagi yang gue bisa bilang mengenai gameplaynya. Gue tahu kalau gue banyak banget bandingin Crush Hour sama Twisted Metal. Tapi emang rasanya kayak begitu. Rasanya kayak gue lagi main Twisted Metal KW3. Oke. Daripada gue komplain mengenai kemiripan game ini, mending bahas soal apa yang beda. Arena-arena yang ada dimodelkan sesuai dengan tipe-tipe pertandingan yang ada di WWE beneran. Di sini ada arena untuk SmackDown sama Raw. Terus juga ada arena pertandingan khusus kayak Hell in a Cell, Lumberjack, sama Cage. Dan ada juga peraturan untuk setiap mode. Meskipun arenanya dicoba untuk bikin ada feeling WWE, hal itu nggak bisa terlalu dirasain. Tapi bukan artinya variasi dari mode yang ada itu bosenin. Mungkin gue rasa bosan pas lagi main ini sendirian. Kayak kebanyakan game, gue ngerasa serunya pas lagi main berdua. Dibikin lagi jadi tambah seru pas lu lihat karakter lu nyautin yang lain pas lu hancurin mobil mereka. Meskipun kelihatannya kayak aneh begitu, tapi lucu aja sih pas ngeliat kayak contohnya Hulk Hogan teriak-teriak gak jelas pas ada yang hancur. Tunggu. Ada Hulk Hogan di sini. Bentar. Ini game dibikin pas tahun berapa? 2002. Lu tahu SmackDown Pain dibikin tahun berapa? 2003. Lu bilang ke gua kalau game WWE tentang tabrak-tabrakan mobil, ada tokoh-tokoh kayak Hulk Hogan sama Billy Gunn. Tapi di seri utama 2003 mereka nggak ada. Terus kenapa di sini ada komentator, tapi di Here Comes the Pain nggak ada? Lu nggak tahu seberapa pengen gua pengen dengar JR teriak-teriak di SmackDown Pain. Ya, meskipun ada di Crush Hour, si komentator nggak banyak ngomong juga sih. Mungkin gara-gara dia juga bingung mau bilang apa soal mobil yang lagi tembak-tembakan. Kayaknya dari suara dia aja, dia udah ngerasa kalau dia udah nggak tahu mau kerja jadi apa lagi. Orang WWE berubah jadi acara tabrak mobil, ya mau gimana? Udah gitu nggak ada season yang penuh sama cerita dan drama, lu nggak bisa hajar fans kemeyan pakai kursi, dan lu nggak bisa pacaran sama diva terus nantinya nge. Itulah semua dari Crush Hour. Dan sehabis main game ini selama beberapa jam, gue sadar akan sesuatu. Lu semua tahu gimana kadang ada beberapa game yang bisa bikin lu senang, sedih, atau menyesal. Game ini bikin gue marah dan menyesal karena gue udah... abisin kira-kira 5 jam buat main Twisted Metal KW yang isinya pegulat WWE semua. Padahal gue bisa aja pakai waktu 5 jam itu buat main Twisted Metal yang beneran sampai tamat. Jadi sehabis diam dan merenung, gue memutuskan untuk ilangin filter jadul untuk berbagai alasan. Terus kayaknya gue bakal bikin video dalam formatnya kayak gini aja deh. Soalnya nggak bosenin, paling nggak buat gue. Cuma masalah kapan gue upload aja. Ya udah, kalau gitu gue pengen tutup di sini dan gue pengen main Twisted Metal. Dadah semua. Oh tidak.